Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Egy Ahmad. Sekarang saya akan menceritakan, men-sharing sebuah cerita. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah Husnul Khatimah dari Al-Habib Umar bin Hafid. Al-Habib Umar bin Hafid berkata, jangan pernah lepas membaca doa ini dalam sehari-hari semalam. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Karena doa ini adalah termasuk doanya para wali-wali Allah, kekasih Allah. Doa ini termasuk puncaknya doa. Karenanya jangan pernah lepas untuk mengamalkannya. Beliau pernah bercerita bahwasanya dahulu di Mesir ada seorang yang soleh dan tekun dalam beribadah, namun ia tidak pernah membaca doa ini karena merasa amalnya sudah banyak. Namun apa yang terjadi? Akhirnya di usianya beliau murtad dan akhirnya wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah min dalik. Nah, para wali-wali Allah di Tarim Hadramaut yang mengetahui kisah ini termasuk sahibul Rotib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sangat sedih mendengar kisah ini, sehingga beliau mendawamkannya sebagai wirid harian pada Rotibul Haddad. Nah, perbanyaklah membaca doa ini. Semoga Allah memudahkan kita saat ajal menjemput dalam keadaan husnul khatimah. Alangkah baiknya jika doa ini dibaca 3 kali setelah sholat 5 waktu sebagaimana anjuran dari para ulama, khususnya dari Sahibul Rotib Al-Haddad. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku Egy Ahmad, maaf saya bukan ustadz, bukan kiai atau siapapun, saya seorang yang belajar di majelis ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang belum benar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kita diamalkan. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama membaca doa ini sekali lagi dalam sekarang, nanti jika setiap selesai sholat, alangkah baiknya kita membaca doa itu lagi dan secara rutin ya. Mari kita membaca doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.